Pengusaha kue bolu di Kabupaten Magetan harus memutar otak agar usahanya tetap berjalan karena harga kebutuhan pokok terus mengalami kenaikan. Salah satu pengusaha kue bolu di Desa Sidomukti, Kecamatan Pelausan, Kabupaten Magetan, Ari Wibowo mengatakan, beberapa bahan pokok kue bolu terus mengalami kenaikan, seperti harga telur ayam yang tembus Rp29 hingga Rp30 dari sebelumnya Rp25 per kilogram. Tepung terigu yang sebelumnya dijual Rp200 kini menjadi Rp210 per sak. Sementara harga gula putih kini naik menjadi Rp530 dari sebelumnya Rp510 per sak. Agar usahanya tetap eksis, pengusaha kue bolu memilih mengecilkan ukuran daripada harus menaikkan harga kue khas Magetan tersebut. Ukuran dikecilkan sudah dilakukan sebelum Lebaran Idul Fitri sejak kenaikan harga bahan pokok. Diakuinya beberapa pelanggan protes karena ukuran kue dalam kemasan yang dijual berbeda ukuran dari sebelumnya. Harganya naik, bahan dasarnya dari telur, gula, sampai tepung naik semua itu. Tepung naik berapa? Tepung naik Rp10.000. Dari? Dari 200. Gulanya sendiri? Gulanya naik Rp20.000 asapnya. Enggak pernah dapat komplain gitu Pak dari pelanggan gitu ketika diperkecil itu ukuran? Ya ada aja komplain dari pelanggan karena ukurannya terlalu kecil gitu. Bapak memperkecil ukuran itu mulai kapan Pak? Udah ada 1 bulan. Sebelum Lebaran itu ya? Iya. Dalam sehari, ia mampu memproduksi sekitar 1.000 kemasan kue bolu. Kue bolu dijual ke sejumlah daerah seperti Trenggalek, Sleman, Yogyakarta, Ponorogo, Madiun, dan Ngawi. M. Ramzi, CTV, Magetan.